chase you! Di tahun 1942, Jepang terus menyerang pulau-pulau di Asia Tenggara. Pasukan Australia yang bersekutu dengan Amerika harus bertempur sendirian menahan serangan-serangan puluhan ribu pasukan Jepang tanpa bantuan sekutunya Amerika. Karena pasukan Amerika pada saat itu sedang kerepotan akibat Jepang telah membombardir pangkalan Pearl Harbor. Cerita dimulai ketika 6 orang prajurit Australia yang berlumuran lumpur sedang berjalan. Dan salah satu tentara yang bernama Jack terlihat frustasi karena tak kunjung menemukan keberadaan adiknya. Setelah menemukannya, adiknya yang bernama Max itu ternyata telah terluka parah. Dan ternyata itu hanya sebuah mimpi. Jack baru disadarkan dari tidurnya oleh rekannya. Diperlihatkan beberapa prajurit Australia sedang berkumpul. Dan gak lama kemudian mereka mulai mempersiapkan persenjataan karena sebentar lagi akan melaksanakan misi berpatroli. Lalu datanglah seorang komandan dan ngasih tahu kalau sekarang mereka akan berpatroli dengan jarak yang akan ditempuh lebih jauh lagi. We got the early warning system. See you tomorrow, boys. Have a cup of tea, bro. What's your name from the dog, Jack? Ketika persiapan sudah lengkap, mereka semua langsung berangkat berjalan. Para pasukan terus berjalan menelusuri hutan di pulau itu. Beberapa jam kemudian, mereka sampai di sebuah lokasi hutan di mana mereka bersiap untuk penyergapan. Karena sebelumnya mereka mendapat informasi kalau para tentara Jepang sering melewati lokasi itu. Dan tiba-tiba, bak seorang ninja tentara Jepang menyerang sang kapten dari belakang, lalu pertempuran pun terjadi. Karena terkepung oleh tentara Jepang, tentara Australia yang kalah jumlah pun memilih untuk mundur. Bahkan ada seorang tentara Australia yang sedang bersembunyi tertangkap lalu langsung dihabisi. Sedangkan Jack dan Meg dan rekan lainnya berhasil melarikan diri dari kepungan puluhan tentara Jepang. Ketika Jack akan menghubungi markas untuk meminta bantuan, tiba-tiba radio komunikasinya rusak. Kali ini mereka benar-benar harus bertempur tanpa bantuan. Lalu mereka tersadar kalau rekannya yang bernama Anton tidak ada dalam rombongan. Sebelum bergegas, Jack menyuruh Meg dan prajurit lainnya untuk pergi duluan ke sebuah pemukiman warga bernama Isurava. Sedangkan Darko dan Jack akan mencari Anton lalu menyusul mereka. Di pencarian itu, akhirnya mereka berdua berhasil menemukan keberadaan Anton. Namun sayangnya, ia sedang disiksa oleh tentara Jepang. Dan tiba-tiba, Anton pun tewas. Di balik persembunyiannya, Jack dan Darko yang menyaksikan itu gak bisa berbuat apa-apa. Lalu dengan perlahan, mereka berdua mulai berjalan menyusul Meg dan rekan lainnya. Sampai pagi hari, Jack gak menemukan keberadaan Max. Ketika mereka sedang mengambil air rawa di hutan, tiba-tiba datang Max dan yang lainnya. Lalu kemudian mereka beristirahat sambil mempersiapkan persenjataan lagi. Di situ Darko ngasih tahu kalau Anton dan Daniel telah tewas. Dan salah seorang prajurit yang bernama Johnny sangat shock mendengar kabar itu. Lalu mereka semua bergegas lagi melanjutkan perjalanan menuju Isurava. Kebanyakan jalan yang mereka lalui sangat sulit dan terjal, membuat mereka kelelahan dan terpintas merasa putus asa. Come on, stop touring. Hingga pada akhirnya, ketika sedang berjalan, mereka menemukan sekelompok kecil tentara Jepang yang lagi bersantai.
Baku tembak pun terjadi. Max terluka di perutnya terkena tembakan yang membuatnya harus ditandu sampai Isurava. Demi sampai di Isurava, berbagai medan sulit pun mereka terobos. Sampai akhirnya mereka menemukan rumah warga pribumi yang terlihat sudah gak ditempati lagi. Kemudian mereka memutuskan untuk beristirahat di rumah itu sembari mengobati Max. Namun Darko yang merasa di sini tidak aman mengajak Jack untuk segera pergi dan meninggalkan Max sendiri. Karena Max hanya akan menjadi beban dan sudah gak mungkin untuk ditolong. Tentu saja Jack sebagai seorang kakaknya Max mendengar itu sangat marah. Sedangkan Johnny dan Bob yang sedang mengitari pemukiman itu secara gak sengaja menemukan mayat dengan kondisi yang sudah mengenaskan. Lalu kemudian mereka berdua langsung menguburkannya. Beberapa saat kemudian Max meminta kakaknya untuk meninggalkannya saja sendirian. Dengan terpaksa akhirnya Jack memenuhi permintaan adiknya itu. Namun Johnny malah memilih untuk tidak ikut pergi dan ingin bersama Max. Karena dia berpikir kalau di sini atau ikut pergi pun tetap sama, mereka akan mati juga dibunuh tentara Jepang. Lalu Jack dengan dua tentara lainnya pergi menuju Isurava. Di tengah perjalanan mereka berpapasan dengan tentara Jepang. Beruntungnya sebelum para tentara Jepang melihatnya, mereka sudah bersembunyi. Ketika situasi sudah terasa aman, mereka keluar dan mencoba menyerang pasukan Jepang yang sedang beristirahat. Sayangnya rencana mereka gagal untuk menghabisi para tentara Jepang itu. Namun beruntungnya mereka berhasil kabur lagi. Di pagi harinya mereka bertemu pasukan Australia lainnya. Jack ngasih tahu para pasukan itu kalau ada dua pasukan Jack masih tertinggal di gubuk tidak jauh dari sini. Adegan beralih ke Max dan Johnny. Ketika Johnny sedang mengobati Max, tiba-tiba terdengar suara langkah sepatu kelompok tentara Jepang. Johnny lalu mencoba untuk mengalihkan langkah tentara Jepang itu. Namun sayangnya, Johnny berhasil dikejar dan dihabisi. Max yang sedang kritis pun mengambil senjatanya bersiap untuk menembak. Dan ternyata yang datang bukanlah tentara Jepang, melainkan warga pribumi. Sementara itu, Jack dan dua rekannya dibawa oleh para tentara Australia tadi ke sebuah desa yang terdapat banyak tentara Australia terluka lainnya yang habis berperang. Meskipun begitu, mereka terus bersemangat melawan pasukan Jepang. Di situ mereka bertiga pun ikut bergabung dengan tentara Australia lainnya yang akan kembali bertempur. Singkat kemudian, mereka bertiga segera membantu tentara lainnya menyiapkan parit pertahanan. Dan pada malam harinya, Jack dan Darko di parit pertahanan sedang bersiap menghadapi kemungkinan serangan pasukan Jepang. Beberapa jam kemudian, para pasukan Jepang mulai berdatangan dan terjadilah pertempuran sengit antara pasukan Jepang dan Australia. Di pertempuran itu mengakibatkan Bob tewas bersama beberapa tentara lainnya. Karena perjuangan mereka yang sudah berkorban, pada akhirnya para pasukan Jepang pun berhasil mereka kalahkan pada pertempuran tadi malam. Terlihat juga Max yang sedang ditandu oleh warga setempat. Lalu film pun. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan tekan tanda like dan subscribe channel ini biar gak ketinggalan cerita film perang seru lainnya.